Tahukah sahabat bahwa kelompok tani hutan, KTH, Dolok Parmonangan Nauli yang merupakan petani binaan program SIDI, CSR Toba Pal Pelestari baru saja melakukan panen perdana tanaman cabai program Tumpang Sari, Intercrop, dengan hasil panen perdana sebanyak 1.091 kg dari lahan seluas 1 hektar di Desa Pondok Bulo, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. KTH Dolok Parmonangan Nauli sudah berdiri sejak tahun 2022 yang terdiri dari 30 kakak. Sebelumnya Toba Pal Pelestari telah memberikan dukungan berupa bibit cabai, pupuk, kompos, mulsa serta monitoring pembinaan rutin terhadap tanaman intercrop KTH. Hal tersebut merupakan komitmen Toba Pal Pelestari untuk tumbuh bersama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal operasional perusahaan.